Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga bahan pokok sembako di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kota Baru masih tidak signifikan. Sudah menjadi kebiasaan menjelang perayaan Natal dan akhir tahun, harga dari kebutuhan bahan pokok seperti sembako dan yang lainnya mengalami kenaikan. Nanti pas pada saat seorang sudah kekurangan. Namun hal tersebut tidak terjadi di Pasar Kemakmuran Kabupaten Kota Baru. Dari pantauan, hanya ada dua komoditi yang mengalami kenaikan, yakni bawang merah dari harga awalnya Rp25.000 per kilogram, sekarang menjadi Rp35.000 per kilogramnya. Dan telur ayam menjadi Rp1.700 per butir dari harga normalnya Rp1.500 per butirnya. Salah seorang pedagang, Siti Rohani, mengatakan untuk sekarang harga bahan pokok masih terhitung normal dan hanya bawang merah saja yang mengalami kenaikan harga. Kalau bawang berapa biasanya? Asalnya berapa? Selawi jadi 35. Oh, selawi jadi. Kalau yang cabai merah? 40. Sekilo? Kalau yang cabai keriting? Sama. Berarti ada kenaikan? Biasanya? Biasanya 1.500 per biji. Kalau yang ini? Kalau 1.700. Sekarang perkiraan paling sehari dua hari 2.000, jadinya paling besar. Oh. Dia kan 19.900. Berarti akan ada kenaikan lagi? Enggak. Kenapa jadi naik tuh, Mas? Alasannya? Alasan kebanyakan tahun baru sama hari Natal. Masih normal aja, Pak. Masih normal aja lah. Artinya kada terlalu tinggi kenaikannya lah. Kada jual, sedang aja. Kapannya? Mau kau turun, Pak? Kawan. Masyarakat mengharapkan normalnya harga dari kebutuhan bahan pokok ini tetap bertahan meskipun semakin mendekatinya perayaan hari Natal dan Tahun Baru. Muhammad Lutfi Darlan dan Poji Rahman melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan.